kalau boleh tahu ini Megapro tahun berapa? 2004. 2004 Megapro 2004 dulu ya. Mantap ya. Ini berapa cc? 160 cc. 160 cc. 160 cc. Kalau boleh tahu ini mau jual berapa? Cek 1 2 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng lagi nih ya Den Elo Channel. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan malam hari ini gue ini lagi ada di Jalan Bintaro ya. Ini mau arah ke Rigi ya Pak, Pondok Aren ini ya. Ya Pondok Aren ya. Gue ini lagi reading bareng sama Gladiator Chandra Yunus seperti biasa ya. Oke, ini sekarang gue bawa Vega R ya. Ini pemberian dari Rai Motorsport ya. Karena di sono itu kagak dipakai, jadi gue bawa buat sementara ya. Ataupunnya selama itu nggak apa-apa ya buat kerja ini ya. Berhubung motor gue backus tidak ada, si Jengger juga ada di kampung. Jadi gue bawa apa adanya aja Vega R. Dan ini Gladiator ya, Mega Pro. Nanti kita mau nge-review mungkin ya Mega Pro ini. Tapi jangan tepatnya di sini karena di sini ramai kan, kita nyari di santai ya. Oke. Ayo jalan. Oke bro, di kesempatan ini kita muter-muter aja ya di Jalan Bintaro ini ya, Pondok Aren bersama si kakak kita bro. Wow, orang yang paling songong ini ya. Belum apa-apa ini ya, baru awal ya, udah aduh arogan banget nih ya. Dasar-dasar temen gak ada akhlak ini nih. Di sini nih gue ini ramai banget di sini ya, banyak tongkrongan anak-anak motor coy. Keren 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 pasti motornya keren keren keren. Gue maaf bang, ini sih pak. Mana Gladiator? Gladiator mana orangnya? Kiri, sebelah kiri dia, ada di kiri. Ya oke. Okay. 2000 years later. Bentar ya, gue mau nge-review ini ya. Motornya temen gue ini ya. Makeup Pro. Halo, selamat malam. Malam juga. Chandra Yunus ya? Iya. Yang reader ini ya, motor Makeup Pro. Iya. Asli. Boleh saya nge-review? Boleh. Pak, sebentar ya Pak, ini mau lihat-lihat motor antik ini Pak. Nih, kita nge-review dari mana? Ini lampunya udah hajat ya. Keren ya, dari penampilannya mantap pasti. Jadi, ini lah coy. Kalau boleh tahu ini Megapro tahun berapa? 2004. 2004 Megapro 2004 juga ya. Mantap ya. Pasti Megapro itu bisa dibikin apa aja, ibaratnya udah mantap ya. Ini namanya Gladiator coy. Sangat. Lampunya udah kelip-kelip ya, udah bagus ya coy.
Kok sennya nggak diganti yang model-model gitu? Ini berapa cc? 160 cc. 160 cc. 160 cc. What? Aji, 160 cc, coy. Mantep kan? Kecilah cc-nya ini. Oke, boleh kita bawa riding? Boleh. Pakai VK dulu ya, gitu ya. Pakai VK. Oke, cek. Ini lampunya mantap. Ini udah lama nih ya. Pakai koplik deh. Nah, selak. Anjir, mantap. Oke, coba ya kita pakai Metro 2014 cc. Jalannya kayak gimana ya? Eh, hey, halo kakak, ngapain kak? Gue jadi beda kak. Iya kak. Ih, kok ini bisa goyang-goyang banget ya? Ini setirnya maunya ke kanan terus. Tapi kok dia bisa ya lepas tangan ya? Gue mah beneran kakak bisa, kakak mau ini. Tuh. Ini setirnya goyang-goyang ya. Ya maklum lah kalau bukan readernya itu, kalau bukan yang kita biasa bawa, jadi beda rasanya gitu ya. Ini dulunya dia ini apa ya, knalpotnya racing. Nah, sekarang dia tuh udah digenting mungkin ya, karena ya musim buat anak-anak motor kan masih jangan lah ya, banyak motor knalpot yang brong-brong itu kan tidak baik ini ya. Ini karena banyak kempes atau gimana ini? Yang gue rasain ini biasanya kalau banyak kurang kurang angin tuh kayak gini goyang-goyang guys. Ngeri juga katanya yang bawa. Jauh ya remnya? Caranya mau kocok-kocok depan. Hah? Itu kocok-kocok. Ya. Aduh. Semua nyala sama saya. Hitam. Ini kayak banyak kurang angin, goyang-goyang gitu. Ya, anginnya kurang. Oh, anginnya kurang, bener ya. Mantap dah. Kalau boleh tahu ini mau jual berapa? Jangan dijual. Sorry. Kira mau jual. Pajak hidup ya? Hidup. Iya, mantap. Pajak ya. Wih, mantap. Jarak jauh terus ya? Iya. Begitulah. Kita anak-anak motor harus menaati ya peraturannya itu. Ini sampai lampu merah depan aja ya, ntar gantian lagi. Ya. 1, 2, 3, 4. Mana juga kalau udah hobi motor itu, kalau motornya udah dimodif kayak gini, udah bagus kayak gini, walaupun yang ngerasain orang lain juga beda, tapi ya kalau udah sayang udah seperti sayangku amal Bianku, dimana kau berada ya Allah Bianku, Bianku.
Gagak apa kagak ya naik motor ini ya? Seharusnya gue di video ya. Tapi ya udahlah, nanti aja ya videonya di Cilandak. Karena ini gue mau arah ke markas tim Covid ya. Udah, mungkin sampai di sini aja deh videonya. Terima kasih.